Ya teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Fidul Bengkel. Untuk kali ini saya akan membuat pengaman untuk motor Honda ya. Untuk motor Honda, baik Matic ataupun yang lain, yang penting Honda ya, judulnya Honda. Oke, peralatan apa yang kita siapkan? Kita hanya butuh saklar ya. Saklar ini harganya cuma 3.000 ya, on off kaki 2. Dan kabel yang tebal secukupnya. Adapun kabelnya udah dikasih sekun ya. Sekun laki dan perempuan. Oke, saya udah pasang ini ya. Jangan lupa dikasih solder ya, biar kuat ya. Jangan asal masangnya, di solder. Oke, gimana cara masangnya? Ikuti saya. Oke, cara masangnya ini saklar terserah Anda mau pasang di mana ya. Tapi saya pasangnya di sini. Ini di motor bit ya. Ini udah saya lubangin, tinggal masukin dan ya, tinggal masukin. Ntar tinggal ngencengin. Ini ada dua kabel. Ini dari kabel koil yang warnanya hitam sama hitam strip kuning ya, itu dicabut. Nah, sekun yang laki kita masukin ke sini ya, ke sekun perempuan ya. Bila sudah, ini kalau bisa disolasi ya, biar biar aman ya. Dan satunya lagi masukin ke sekun koil ya. Udah cukup segini aja, udah jadi ya. Kita tinggal solasi aja ya, biar aman ya. Ini belum solasi, tinggal kita solasi. Oke, kita coba ya. Ini posisi saya offin ya, saya off berarti otomatis nggak nyala, cuman mesin tetap bunyi, lampu tetap nyala ya. Kita coba ya, nyalain, kita coba. Ini motor nggak bakalan bunyi, walaupun disela juga, walaupun di nyampe jepot juga nggak bakalan hidup ya. Hanya gini aja. Nah, kita posisi on ya. Kita saklarnya kita on, kita nyalain lagi. Tuh, langsung nyala. Oke, saya matiin lagi. Saya hidupin. Ini saya posisi off lagi ya. Saya matiin. Ini klakson tetap nyala. Tuh, sen juga nyala. Tuh, saya tetap nyala ya. Jadi semua normal, hanya mesin nggak mau nyala aja. Jadi bisa buat nipu temen ya, yang suka minjem gitu, biar dikira mogok apa-apa. Kita cukup cukup offin ini aja. Ini off, jadi dikira temen motor mogok, soalnya mesin tetap hidup, cuma nggak mau nyala. Kalau yang suka minjem, bilang aja begitu. Ntar kalau kita mau pakai sendiri, jangan lupa ini dihidupin ya. Nah, posisi on, baru kita nyalain. Nah, sangat mudah ya. Oke, begitu aja dari saya. Barangkali ini bermanfaat ya buat motor Anda, biar aman dari maling, dari pinjaman teman. Oke, salam dari saya, Pidul Bengkel.